Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Aliun karamallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ayat iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli dhamman ayat tabarra minhu man huwa fihi wa anshada fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu an umsi ilal ilmi yunsabu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara'u mata ura'i mata unsabu ilaihi wa aghdabu wa qala ibn Zubair anna Abu Bakar kataba ilayya wa anna bil Iraq ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka idza iftakarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fid darain amin. Wa qala aliyu karamallahu wajha aliyun karamallahu wajha kafa bil ilmi syarafan, cukup dengan ilmu menjadi kemuliaan. An yadda'iyahu, mengakuinya, man la yusinuhu, orang yang tidak bagus untuknya dengannya. Artinya Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata ilmu itu kan mulia. Untuk menunjukkan kemuliaannya ilmu, sebetulnya tidak membutuhkan dalil Al-Quran ataupun hadis. Lalu terus bagaimana kita bisa membuktikan kemuliaannya kalau kita tidak memiliki dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis? Biasanya orang itu kalau menyampaikan sesuatu, apalagi yang berkenaan dengan hukum, baik hukum syar'i ataupun hukum duniawi, itu butuh apa? Hujjah, butuh bukti. Lah kalau dalam dalam syariat, buktinya itu adalah Al-Qur'an, hadis atau ijma ulama. Kalau kita mengatakan ini halal, halalnya dari mana? Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an ataupun hadis. Kalau kita mengatakan ini haram, dari mana? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Karena halal dan haram itu umum ada dalam ayat Al-Qur'an. Kalaupun tidak, berarti ada di ijma dan qiyas. Akan tetapi di beberapa hal, untuk menunjukkan kemuliaannya itu enggak perlu dalil Al-Qur'an, enggak perlu dalil hadis. Saya kasih contoh takwa. Takwa itu mulia. Takwa itu istimewa. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an banyak menjelaskan kemuliaan dan keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Begitu juga adalah hadis. Akan tetapi para ulama, di antaranya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya Nasihat Diniyah atau Risalatul Mudzakarah, katanya beliau enggak perlu ayat Al-Qur'an hadis menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan takwa, karena cukup menjadi tanda bukti istimewanya dan keutamaannya takwa dijadikan wajib disampaikan oleh setiap khatib Jumat pada hari Jumat saat khutbah. Makanya wasiat bitakwa itu salah satu rukunnya khutbah.
Ini seminggu sekali loh padahal. Dalam satu minggu sekali sudah bisa membuktikan di dalamnya terdapat kemuliaan dan keistimewaan. Bayangkan kalau setiap hari. Seminggu sekali sudah menjadi bukti bahwa dalam ketakwaan orangnya akan mendapatkan kemuliaan. Sama dengan ilmu. Ilmu ini untuk membuktikan mulianya dan istimewanya enggak perlu dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Terus dari mana? Orang yang enggak pinter alias bodoh itu senang kalau disebutkan dia ngerti, dia ngerti, dia paham atau dia berilmu. Bahkan setiap orang mengakui bahwa dia mengerti. Ada orang yang mengaku, aku goblok. Nggak ada. Pinter aku. Pasti dia ngomong gitu. Pinter. Ya pinter itu kan berarti berilmu. Setiap orang yang bodoh akan mengakui bahwa dia mengerti. Yang nggak ngerti ini, mengakui dirinya mengerti. Ilok nawang goblok ya. Goblok awakmu, loro hati. Tapi coba waran, pinter sampean, seneng. Lo diakui, sehingga orang yang nggak ngerti mengakui, mengakukan dirinya mengerti. Itu sudah menjadi bukti bahwa pintar atau berilmu adalah mulia. Mulia. Sehingga orang yang enggak ngerti senang mengakui kalau dia mengerti. Belajar di sekolah atau di madrasah atau di pondok. Diajar gurunya. Faham? Faham. Ngerti? Mengerti. Dia mau ngomong enggak paham, enggak ngerti tuh. Enggak enak. Enggak duara goblok aku. Nanti aku bilang bodoh aku. Jadi kalau ditanya paham, mengerti, dia akan menjawab iya paham, iya mengerti. Lah mengakukan dirinya mengerti dan paham. Lah itu menjadi bukti sudah bahwa berilmu itu adalah kemuliaan, keistimewaan. Wa kafa bil jahli dhamman in yatabarra aminu man huwa fihi. Cukup menjadi tanda hina, cela, tercela dengan kebodohan orang ingin membebaskan dirinya darinya. Kebodohan itu tercela. Cukup menjadi bukti tercelahnya kebodohan, tidak ada orang yang ingin memilikinya. Setiap orang ingin menghindar dan membersihkan dirinya dari kebodohan. Nah, kalau orang ada orang yang rela senang dengan kebodohan, itu adalah orang apa? Di atasnya bodoh itu. Inti kalau enggak tahu, bebaskan diri kamu, bersihkan diri kamu dari ketidaktahuan tadi. Sehingga kamu mengetahui, sehingga kamu mengerti. Bukan membiarkannya. Dibiarkan, enggak ngerti dia biarkan. Enggak paham dia biarkan, bodoh. Makanya ada dalam sebuah syair itu dikatakan wa fil jahli jahla mautun li ahlihi wa adsaduhum qabla al quburi quburu. Jadi orang bodoh kalau dia tidak membersihkan, tidak menghilangkan, tidak mengobati kebodohannya dengan belajar, maka dia adalah orang yang dipendam sebelum mati. Jadi dikubur sebelum mati. Orangnya hidup tapi seperti orang mati. Karena itu orang ingin bebas dari kebodohan, enggak mau. Makanya terkadang orang itu kalau dikatakan bodoh dia enggak senang. Kalau dia sadar kalau dia enggak mengerti memang dia bodoh, kemudian dia belajar bagus. Tapi kalau dikatakan bodoh cuma marah, enggak belajar, ya bodoh memang. Harus belajar.
karena kebodohan itu hina. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan tentang Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan kebodohan, kebodohan ini adalah makhluk yang paling buruk. Kebodohan adalah makhluk yang paling buruk. Sehingga ketika diciptakan, diberantakan oleh Allah, maju, dia mundur. Diberantakan mundur, dia maju. Jadi diperintahkan maju mundur, diperintahkan mundur, dia maju. Itu bodoh. Lah kebodohan ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang buruk. Ini bukan diberikan kepada orang-orang yang baik, tapi diberikan kepada orang-orang yang buruk. Lah pertanyaannya, kalau kita mau kebodohan itu ada pada diri kita, maka kita adalah orang yang buruk, ya, yang dijadikan oleh Allah orang yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kalau kita mau menghindar, maka jadilah orang yang mengerti, jadilah orang yang faham, belajar, belajar. Sebagaimana di dalam syair disebutkan, kafa bil il, kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu, bukti kemuliaan ilmu adalah diakui oleh orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh senang kalau dia mengaku pintar. Wa yafrah in amsa ilal ilmi yunsabu, dia akan senang kalau dinisbatkan dia adalah orang yang mengerti, orang yang faham. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani ura'i ma ta'unsab ilai wa aghdabu. Enggak ada orang yang senang dengan bodoh, mesti dia menutupi kebodohan. Dia akan sembunyi, dia akan sembunyikan kebodohannya. Dia enggak mau tahu orang mengetahui bahwa dia bodoh. Sehingga kalau dinisbatkan kepada kebodohan, kapanpun ia akan marah. Jadi kapan dinisbatkan kebodohan kepada dia, dia akan marah. Qala Ibnu Zubair, inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq. Sesungguhnya Abu Bakar menulis kepadaku, yaitu mengirim surat kepadaku ketika aku berada di Irak. Apa dalam suratnya? Ya bunayya, wahai putraku, alaika bil ilmi, wajib atasmu memiliki ilmu, mempelajari ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana malan, maka sesungguhnya jika kamu menjadi orang yang fakir, mendadak bangkrut, mendadak enggak memiliki apapun, kana malan, ilmu itu akan menjadi harta untukmu. Kalau kita belajar, kemudian kita mengerti, faham, kita saat itu mungkin orang yang mampu, kita saat itu mungkin orang yang kaya, tapi pada satu ketika mungkin kekayaan kita hilang, jatuh, amblas, kebakaran atau semisalnya hilang. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itu adalah menjadi modal. Dengan ilmu dia akan cepat memiliki apa yang hilang dari miliknya, dari hartanya. Kenapa? Dia berilmu. Makanya kalau kamu bodoh atau menjadi fakir, maka ilmu itu akan menjadi modal. Contoh, ada gambaran gini loh. Kita belajar, 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 belajar. Ini umum aja sudah. Belajar, 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 belajar. Lalu dia saat itu punya mungkin kekayaan atau yang lain sebagainya, hilang, atau enggak punya kekayaan,
tapi dia punya ilmu. Tinggal bondo apa? Plakat. Les. Misalnya dia waktu itu pintar bahasa Inggris atau pintar matematika, les bahasa Inggris dan matematika. Berapa? 20 ribu satu bulan. Datang satu orang, datang dua orang, datang tiga orang, dari miskin menjadi kaya dia. Modalnya apa? Duit. Modalnya ilmu yang dimilikinya. Semua ilmu, ya, cuma ilmu matematika dan bahasa Inggris tok, tapi bisa menjadikan dia sukses. Nah itu ilmu, apalagi ilmu agama, itu ilmu umum, apalagi ilmu agama. Kalau kamu gak memiliki apapun, fakir, miskin, tapi dengan ilmu kamu akan memiliki modal. Sering anak dulu mengatakan itu kepada anak-anak pondok yang gagal, ya, anak-anak pondok yang gagal, sering anak ingatkan itu. Ya. Gak tahu ada yang mau niru gagal juga, gak tahu. Ya. Mau berhenti, kepingin berhenti, ngomongin. Ente berhenti dapat apa, mau apa, dan lain sebagainya. Soke tidak soke, ismari pun tak orang retok. Ya. Ya seperti itu. Tapi coba dia belajar, dia mondok sampai selesai. Loh, apa yang dia dapatkan dari ilmu belajar tadi itu akan menjadikan modal, walaupun dia enggak mencarinya. Bukan ilmunya dijadikan jual beli, enggak, tapi akan menjadikan modal otomatis itu. Seperti uang itu loh, menjadi modal otomatis untuk bekerja. Ilmu menjadi modal otomatis untuk menjadi kaya. Mau enggak mau itu. Tapi kalau enggak ya itu burune jino. Kalau enggak burune jino ya semisalnya lah. Kenapa? Enggak berilmu. Rugi. Kalau enggak burune jino ya burune dunyo. Enggak burune dunyo ya burune setan. Saya ikut terus bergulat di situ, wis. Ini menjadi bukti. Ya bunaya alaika bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan. Kalau kamu fakir dan keadaan enggak punya apapun, maka ilmu yang kamu miliki itu akan menjadi modal. Dan ini terus anak pernah sering ingatkan itu. Apalagi kalau mau liburan itu. Ada beberapa anak selalu ingatkan. Saudara ente kerja sama orang, yang ini kerja sama orang, ini sama ini. Ya sebetulnya yang bisa menjadikan kesuksesan orang tua ente atau bahkan keluarga ente dari ente. Dari ente. Kalau enggak, ya sudah, selamanya seperti itu. Tapi ya gitu, pancet aja. Semangatnya gak ditingkatkan. Yang ada merosot. Yang ada merosot sampai pelajarannya dikurangi dan yang lain sebagainya. Padahal itu modal utama untuk membangkitkan ekonomi keluarga, itu ilmu. Makanya ini fa innaka idza iftaqarta kana laka kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Kalau kamu orang yang cukup, orang yang kaya, orang cukup atau orang kaya, maka ilmu ketika kamu miliki bukan menjadi modal tapi menjadi keindahan, menjadi kebagusan untukmu. Sugi dia sudah kaya atau mampu punya ilmu. Menjadi apa? Kebagusannya, menjadi keindahannya. Menjadi keindahannya. Duh, enak kan? Kalau fakir jadi modal, kalau kaya menjadi keindahan. Nah, itu ilmu. Makanya kalau kita malas dalam mencari ilmu, apa coba? Apa yang akan kita miliki? Enggak ada, susah.
nanti ngirim barang capek, males tidak berangkat, danok barangnya tidak berangkat, atau ngirim barang dipeseni ngirimnya enggak sesuai pesanan, ya ngoroi wong, nipu, mau jadi barokah dari mana? Ini karena kebodohannya. Kalau dia pinter, cerdas, ini haram, menipu ini. Ini adalah tidak jujur. Pesennya sekian, kok ini jadinya sekian? Oh, enggak, nipu. Jangan yang dikejar ini tak percuma. Untung banyak neraka. Buat apa? Untung banyak bukan kemuliaan, keberkahan, tapi malah justru itu adalah murka dari Allah. Kalau kerjanya seperti itu, hancur, gak akan mungkin sukses, gak akan mungkin maju, hancur. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu, hancur. Bukan doa no loh ini ya. Itu memang menjadi keputusan dari Allah, bukan saya mendoa, saya nyampaikan. Berubah, alhamdulillah gak berubah ya, tumpesnya tak teloi. Kadang ngapok no kan ngono. Untungan yang besar yang dicari tidak mikir dosanya dan yang lain sebagainya. Ilmu itu penting, antara menjadi modal atau keindahan, pemandangan yang indah dari orang yang memilikinya. Nah, karena itu alaika bil ilmi, ya. Ngatakan kepada putranya, hey putraku, wahai anakku, wajib harus kamu belajar, kamu mengerti, karena itu akan menjadi ketentraman, kedamaian bila kamu memilikinya, antara menjadi modal atau keindahan untukmu. Paham ini ya? Allahu a'lam.